Jadi inilah baru peranan farmer yang sebenarnya, membantu rakyat yang dalam kesusahan. Selain perlu memasarkan barang-barang pertanian, tujuan asalnya kita juga nakkan dia membantu rakyat dari segi macam ni lah. Paling bagus. Beratur, lelaki dah habis dah, tinggal perempuan aja. Tinggal perempuan aja. Okay, saya Nurul Ashikin Binti Kasim, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Institusi Pemasaran dan Komersi Korporat Farma Negeri Johor. Pada hari ini kita melaksanakan program jualan Bazar Rakyat Agro Johor ataupun BRAJ dan juga jualan Kombo Madani di Pasar Tani Stadium Pontian. Program jualan BRAJ ini, Bazar Rakyat Agro Johor ini adalah program dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor untuk memberi peluang kepada semua pengunjung-pengunjung Pasar Tani mendapatkan harga, mendapatkan komoditi keperluan mereka di Pasar Tani dengan harga yang berpatutan dan promosi harga yang menarik untuk memenuhi keperluan harian pengunjung-pengunjung di sekitar. Program ini dijalankan di seluruh negeri Johor, terutama di outlet-outlet pemasaran farma seperti Pasar Tani Kekal dan juga beberapa outlet terpilih. Jadi semua warga negeri Johor bolehlah dapatkan keperluan harian di Pasar Tani terpilih. Kita akan teruskan program ini sehingga bulan April 2024 dan akan berterusanlah di 52 lokasi Pasar Tani terpilih dan Pasar Tani Kekal seluruh negeri Johor. Pada hari ini kita jualan melancarkan jualan Kombo Madani, iaitu jualan kombo satu ekor ayam dan satu papan telur dengan harga RM15 dan terhad kepada 50 pengunjung terawal sahaja. Dan juga promosi kepada semua, promosi bagi semua produk-produk komoditi utama seperti sayuran, buah-buahan, ikan, ayam dan daging. Okey, assalamualaikum semua. Tadi Pontian ni dekat Stadium Mini Pontian lah. Hari ni kita ada jual putu mayam dengan kuih dangai lah. Putu mayam ni ada dua jenis, putu mayam putih dan putu mayam pandan. Jumpa-jumpa datang ke sini ya, daripada sekarang sampai pukul 12 tengah hari nanti. Hari ini ada offer telur dengan ayam RM15. Saya peniaga Pasar Tani di daerah Pontian, berdepatan dengan Masjid Jamek Pontian dan bersebelahan dengan Stadium Mini Pontian. Saya ada menyediakan sate ayam, sate daging, lontong kering, ketupat, lepat, nasi empit, serunding, daging dan sebagainya. Sate saya dijual dengan harga RM1.20. Silalah datang ke Pasar Tani Pontian untuk meramaikan lagi pengunjung-pengunjung di Pasar Tani Pontian. Untuk telur grade C, satu papan RM9.30. Kita ada pengurangan RM3 lah untuk setiap papan. Hari ini kita ada bawa 400 papan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya di Pasar Tani Pontian. Silalah datang ke Pasar Tani Pontian sebab hari ini kita ada buat event. Ada jual kuih, macam-macam makanan. Di mana lagi? Di Pontian. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada di PMF Rengit. Hari ini kita buat promosi kau-kau. Kita ada promosi ceri kaya madu ataupun jam. Kita buat promosi RM5.25 dan juga kita ada combo 2 botol sasi ataupun sirap dengan 2 botol jam ataupun kaya, harga dia RM25. Jadi datang beramai-ramai di pusat proses makanan Farma Rengit. Kita ada sehingga jam 12 tengah hari nanti. Jadi rakyat sekarang dalam keadaan susah, perlu kena banyak program macam ni lah. Kalau boleh setiap hari, tapi rasanya setiap hari tak mampu lah kan. Kurang-kurangnya dapat tiap minggu dua kali ke okey lah. Hujung minggu sekali, tengah-tengah minggu sekali macam tu. Jadi orang boleh buat stok, beli barang, simpan stok. Beli apa yang banyak? Saya beli cair ubi, cair ikan, cair ayam. Harga okey lah, memang harga dia. Harga okey lah. Cuma ini beli cair alam. Beli macam alam? Jadi saya balik setiap minggu. Balik setiap minggu? Jadi memang saya gunakan tempat macam inilah untuk berbelanja. Sebab kita dah tak ada pilihan. Kedai sekarang harga bukan, kita tak cakap harga mahal. Sekarang ni
keadaan dah keadaan macam ini. Jadi kita kena buat pilihan yang bijak lah. Selaku pengguna dan pembeli, kita kena gunakan kuasa yang kita ada hari ini lah untuk mencari tempat yang lebih macam ni. Jadi saya nakkan kerajaan buat macam ni lebih banyak. Mesti PAMA, mesti agensi-agensi lain lah. Terima kasih kat PAMA buat program ni. Betul. Jadi inilah baru peranan PAMA yang sebenarnya. Membantu rakyat yang dalam kesusahan. Selain daripada memasarkan barang-barang pertanian, tujuan asalnya, kita juga nakkan dia membantu rakyat dari segi macam ni lah. Baru bagus. Okey, baik bang. Terima kasih bang. Selamat berbelanja. Sama-sama. Terima kasih. Okey, ni dia saya ada ni apa, keladi. Ni apa kat keladi? Keledek eh? Ni keladi mawar. Keladi mawar. Keladi mawar eh. Macam bunga lah mawar. Mawar eh. Ni bunga ros. Ini jengkol ni. Jering tua. Jering tua. Ni kalau bakar sedap. Tak rendah. Biasa makan bakar. Tak rendang sedap eh. Okey, ni sayur-sayuran yang ada dekat ni. Kak, macam mana kak program ni? Okey tak? Program ni akak memang puatilah. Seronok sangat. Seronok sangat eh? Kalau boleh tiap hari. Kalau boleh nak tiap minggu dah. Tiap minggu dah kena ada macam ni. Bapa ini akak ikut program ni akak bawa sayur sebanyak 120 ikan. Alhamdulillah. Habis. Cin. Dengan harga RM1. Ini 120 ikan eh. 120 ikan. Ini tinggal bagi-bagi. Biasa akan bawa sayur pun kalau 50 ikan pun mesti ada bawa balik kan. Mesti. Kalau biasa 50 ikan pun ada bawa balik. Tetap ada bawa balik. Ini 120 habis. Hari ni 120 bersih. Alhamdulillah. Program ni berkesan lah. Memang berkesan. Dengan petai hari ni akan bawa petai 400 ikan. 400 keping. 400 keping. 400 keping akan bawa. Tinggal dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam 20 ikat tinggal. Alhamdulillah yang terbaik. Alhamdulillah. Memang program ni. Nampak tak kata aku. Orang tu untuk pembelajaran seminggu. Alhamdulillah. Rezeki. Ya, terima kasih kak. Terima kasih dah dengan banyak PAMA kan. Terima kasih. Bantu kita berjaga-jaga rempah-rempah daripada PKP ni. Alhamdulillah. Baiklah PAMA kan. Terbaik lah PAMA. Okay. Masa ni memang terbaik lah PAMA. Okay. Terima kasih kak. Okay, selanjutnya kita ada produk buah-buahan tempatan. So kita tanya sikit. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Macam mana program hari ni? Alhamdulillah. Jualan okey? Jualan alhamdulillah. Ini semua tanaman sendiri ke macam mana? Kita ambil dengan ladang. Dengan ladang ni banyak eh. Padahal kita ada ladang kontrak. Kita ambil dengan jualan. So agak-agak program ni boleh diteruskan lagi atau macam mana? Kalau boleh, tiap-tiap minggu boleh. Tiap-tiap minggu, boleh. Okey, nanti kita over kita tanya dia tiap-tiap minggu eh. Okey, baik-baik. Okey, ni dia buah-buah. Ada buah-buah tempatan eh. Bang, bazar rakyat ni. Okey, bagus. Cantik sekali. Cantik sekali eh. Ha-ha. Macam mana perniagaan pagi ni? Okey, boleh tahan. Boleh tahan eh. Boleh dua kali ganda. Dua kali ganda? Haa, jualan. Alhamdulillah. So, program ni boleh diteruskan lagi lah? Boleh sangat. Terima kasih bang. Okey, sama. Assalamualaikum. Saya Atta John. Okey. Saya berniaga roti John, burger dan juga AC gas, produk baru saya AC gas. Okey. Temui kami di setiap pasar agro Johor. Okey, di setiap daerah di negeri Johor, datang beramai-ramai. Harga special. Okey, assalamualaikum. Kita ada percuma yang dagang. Habis kan telur, habis. Kita ada promosi ke, bang? Ni tengah meriah dah. Tengah promo. Dia tak ada promosi pun tak apa. Sebab apa, dia tanpa promosi pun boleh licin. Tanpa promosi pun boleh licin. Tak perlu promosi. Ya, kita nak cari sarapan je. RM3. Okey. Nak berapa lagi? Okey, ya. Cukup untuk pagi ni saya di Bazar Raya Agro Johor. Kita jumpa lagi untuk next video. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.